Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk warga Desa Girikerto. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk 9 tahun Adi TV Yogyakarta. Terima kasih, luar biasa ya. Betul sekali Mas Gilang. Dan Mbak Ellen. Iya Mas. Tahu gak malam hari ini beliau sudah hadir yang kita tunggu-tunggu juga. Oh iya tadi. Yang terhormat Ibu Dr. Gigi Hanum Salsabila Rais MBA. Selaku Direktur Adi TV. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah. Saya kasih sedikit bocoran ya. Apa itu Mas Gilang? Memang tidak salah. Adi TV dipimpin oleh beliau Ibu Hanum Salsabila Rais. Kenapa? Karena beliau mempunyai segudang prestasi. Wow. Baik prestasi yang sudah diakui oleh internasional. Betul ataupun sekali, prestasi-prestasi nasional. Iya Mas Gilang. Untuk yang anak-anak muda mungkin tahu beberapa waktu yang lalu. Iya, apa itu Mas Ibu Gina? Hanum Rais ini juga merilis film layar lebar. Wow. Yang tentu menjadi salah satu film terbaik di Indonesia. Tepuk tangan menceritakan Bapak Ibu. Tentang beliau. Oke, ini prestasi luar biasa. Luar biasa Mas. Kecuali dari itu juga Mbak. Beliau Ibu Hanum Rais ini adalah merupakan penulis yang karya-karyanya sudah banyak diakui oleh ilmuwan-ilmuwan ataupun diakui oleh teman-teman dari mahasiswa juga. Iya, untuk itu sekali. Tidak salah. Adi TV dipimpin oleh beliau Ibu Hanum Salsabila Rais ya, atau bisa biasa dipanggil siapa Mas Ibu biasanya? Hanum Rais. Ibu Hanum Rais. Iya. Ya. Mbak Ellen Sanjaya. Iya, Mas. Tentu juga malam hari ini sangat berbahagia sekali. Betul sekali Mas Gilang. Beliau Bapak Kepala Desa Girikerto Turi. Beliau Bapak Sumaryanto Sarjana Hukum juga sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kita. Untuk mengucapkan selamat datang ataupun mengucapkan terima kasih dan mangayu bagyo. Ucapan selamat untuk Adi TV. Iya. Untuk segenap warga yang berbahagia yang masih ada di jalan silakan untuk masuk untuk memenuhi tempat duduk yang masih tersedia. Dan yang belum membawa kupon silakan nanti bisa minta di belakang ada teman-teman yang pakai seragam Adi TV untuk minta kupon undian. Dan yang sudah menerima kupon undian silahkan untuk dikumpulkan di depan. Baik, dan hadirin yang berbahagia, kita sambut bersama Bapak Sumaryanto SH Kepala Desa Girikerto Turi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa berkenan memberikan rahmat hidayah barokah inakah, nikmat terutama nikmat sehat pada kita semua. Salah satu nikmat di sore malam hari ini di lapangan SMP Turi ini, kita bisa diperkenankan bersama bertemu dengan Adi TV dan masyarakat Girikerto. Selawat serta salam senantiasa mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Hanum Salsabila MBA, yang Direktur Adi TV, yang saya hormati Bapak Arief Nurhatanto, Wakil Ketua DPR DIY, yang saya hormati Bapak Hanafi Rais, yang saya hormati jajaran Direksi Adi TV, serta yang saya hormati dan saya banggakan hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Perkenankanlah saya mewakili semua masyarakat Girikerto mengucapkan selamat datang untuk Adi TV di wilayah Desa Girikerto ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Adi TV yang telah berkenan memanfaatkan waktu dan tempat di Girikerto guna syuting Wedang Ronde. Mudah-mudahan ini sebuah pembuka silaturahmi kita masyarakat Girikerto dengan Adi TV. Ya, nantinya besar harapan kami manfaat akan kita terima untuk selanjutnya. Perkenankanlah juga saya selaku pribadi, selaku kepala desa dan masyarakat Girikerto mengucapkan selamat milad
untuk Adi TV yang ke-9. Mudah-mudahan dengan usia yang ke-9 ini Adi TV makin dewasa, makin disenangi, disukai oleh pemirsanya, dan benar-benar makin lama makin jaya, sehingga benar-benar bermanfaat untuk semua masyarakat di Yogyakarta khususnya, umumnya dari Indonesia. Untuk itu saya kira kalau ada kurangnya penerimaan kami di wilayah Desa Anggirita, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita nanti setelah selesainya acara ini, nanti di waktu yang akan datang masih diperkenankan juga bertemu dalam suasana yang lebih menyenangkan lagi. Saya kira itu, sekali lagi saya ucapkan selamat bermilad Adi TV yang ke-9, mudah-mudahan makin dewasa, makin jaya, dan makin sempurna, juga makin bermanfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kebanggaan kita yang terhormat Bapak Lurah. Iya. Ellen Sanjaya. Iya, Mas. Oke. Ellen, malam hari ini juga terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Tentu juga Bapak Lurah masih di sini untuk mempersiapkan undiannya. Silakan untuk panitia doorprize-doorprize yang sudah disediakan oleh Adi TV. Dan pengambilan doorprize nanti ada di mobil Adi TV belakang. Ya, silakan untuk ditengok Bapak Ibu di sebelah kamera atau di belakang kamera. Ada mobil Adi TV isinya doorprize-doorprize menarik kagem panjenengan semuanya. Kita undi 10 doorprize dahulu untuk panjenengan semuanya. Ini sudah semua, Mbak? Iya, baik. Sudah. Pak Lurah, monggo ambil monggo, 10 Bapak. 10 Bapak. Diubek-ubek dulu Bapak. Ya, dipersilakan untuk maju yang tamu yang belakang yang belum dapat tempat duduk. Di depan masih tempat duduknya banyak. Yo. Silakan Bapak Ibu semua yang masih di pinggir ke depan boleh. Langsung saja sudah TV disediakan tahun untuk tempat duduknya. Pasti deg-degan ya. Ini adalah bentuk kecintaan kepada pemirsa semuanya yang telah setia menemani dan mensupport Adi TV 9 tahun menjadi lebih maju. Baik Bapak Lurah, kita bacakan semuanya. Oke, matur nuwun Bapak Lurah. Ya, terima kasih. Silakan untuk turun panggung. Matur suwun. Sehat Bapak untuk keluarga, sukses untuk Desa Girikerto Turi. Silakan yang sudah disebut langsung ke sini. Harwanto dengan nomor 0786. Sigit Suparno 0479. 1522. Supio 0007 atau nomor 7. Supio 0007. Islandi Sorowangsan 0609. Rofek Permono 0526. Silakan bisa dicocokkan di sini dulu ya. Nomornya dicocokkan di sini baru nanti ambil hadiah di sana. Baik, Mbak Ellen saja ya. Iya Mas Gilang. Program-program Adi TV sangatlah banyak. Sangat banyak sekali dan tentunya sangat bagus-bagus sekali Mas Gilang. Dan tentunya di tahun-tahun lalu juga sudah menyabet ataupun sudah menerima penghargaan dari KPI DDIY. Ataupun sudah menjadi televisi favorit di DIY dan di Jawa Tengah. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Apa itu prestasinya ada juga. Selain Wedang Ronde merupakan apalagi, salah Mas? Satu program populer di Yogyakarta. Ada juga program Jendela Hati yang bernuansa tausiah atau bernuansa islami. Siraman rohani. Siraman ya, rohani kagem panjenengan semuanya. Juga ada program Campur Sari. Ada Kangen Tembang Tembung. Di tahun lalu mendapatkan penghargaan program terfavorit 2017. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Kangen Tembang Tembungnya.
Dan malam hari ini akan pula dihadirkan Wedang Ronde. Nanti tentu dengan artis-artis, ada Mas Imono, ada Mas Wisben, Mas Jonet dan lain sebagainya. Tetapi sebelumnya ini akan kita angkat potensi lokal dulu. Iya Mas. Di daerah Desa Girikerto, Girikerto ya, ada Mas? Banyak sekolah-sekolah yang tentu juga memberikan dan mendidik dengan kasanah kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal. Dengan kesenian-kesenian yang merupakan menjadi tonggak keistimewaan Yogyakarta. Betul sekali Mas. Kita Gila. Sambut yang meriah Tari Garang, SMP Negeri 3 Turi. Turi. Thank you.